aku nak bagi tahu dekat hangpa, aku kena slow sikit. Yang ni agak serius. 317 jangan celaka hangpa jangan keluar. Ha, 322 ni hangpa jangan keluar, aku nak cakap benda penting ni. Ini aku nak tujukan. Hangpa tak payah komen, aku nak aku tak mau baca hangpa, tapi aku nak cakap satu benda. Dengar ni aku nak cakap. Okey, ni cerita dia berkenaan pasal lelaki-lelaki yang suka buat konten takut bini. Mat, jangan, jangan macam tu. Jangan keluar. Ni pada lelaki ni eh, aku dengar aku nak cakap ni. Kita menghormati seorang wanita sebagai isteri ataupun girlfriend boleh. Tapi bila dah jadi isteri, cukup suka buat. Oh takut bini, bini panggil, oh bini tak bagi buat pi mancing ke, bini tak bagi keluar ke, oh bini yang tu ke, bini pasal apa nak kena buat macam tu. Aku cukup pantang tengok konten macam tu. Dan aku cukup pantang kalau ada perempuan dan laki macam tu. I'm sorry lah. Aku bagi aku, aku tak boleh terima benda tu. Aku sangat tak boleh terima konten bangang bodoh celaka macam tu. Benda tu bagi aku tak lawak. Benda tu bagi aku bodoh hang jadi sebagai seorang laki. Layan hang punya isteri sebagai seorang puteri. Dia tak akan pernah sesekali jadi king dalam hidup hang. Ingat. Kalau hang nak jadi ketua keluarga, kalau hang rasa hang punya queen tu tak boleh memberi hang sebagai acknowledge hang sebagai king, blah! Jangan sesekali duduk bila seseorang cuba mengambil tempat hang sebagai king. Ingat? Full stop. Itu saja. Biar duduk seorang tak apa. Jangan sesekali bila hang punya tempat dicabar oleh seorang wanita untuk jadi seorang king. Habis, huyup. Sikit demi sedikit, hang punya ego dan hang punya garang sebagai seorang lelaki itu sebenarnya hang sendiri yang cuba buang. Dan hang akan jadi lembut, lembut, lembut. Sampailah satu hari hang dipijak. Careful. Itu satu benda yang aku cakap. Benda ni adalah psikologi yang hang sentiasa main dalam kepala otak hang. Oh, kita takut bini. Kita takut. Oh, geng takut bini. Geng takut bini. Buat baju, geng takut bini. What is your man? Kau tak perlu takut, kau perlu hormat. Dan seorang wanita pun perlu hormat balik dekat hang. Kalau dia boleh buat melawak, ah mainlah sini, cakap lebih kurang lelaki. What the f***? Macam tu, pasipa jadi macam tu. Potonglah hang punya bawah tu, bulan pinggan, suruh bini hang simpan bawah bantai. Jangan jadi macam tu. Jangan jadi macam tu. Kalau hang rasa bini hang ataupun girlfriend hang dah tak boleh hormat hang sebagai seorang lelaki, man, jalan, jalan. Jalan, it's okay. Maknanya dia bukan tu. Simple. Yes, perempuan patut dihormati, perempuan patut disayangi. Betul, 100% hang kena bagi benda tu. Tapi jangan sampai hang telah dibolak-balikkan, diinjak-injak suka hati macam hang takut apa saja bini hang cakap. Nak pergi mancing tak boleh, nak pergi main bola tak boleh, nak itu. Apa benda? Hang ingat konten tu seronok? Hang ingat konten macam tu lawak ke? Bro, apa saja konten yang macam tu lalu dekat IG aku, memang aku block tu. Contoh aku selalu nampak, aku tak mau sebut nama lah, budak Penang. Budak Penang ke budak Kedah, selalu buat, suka buat konten macam tu. Apa saja takut bini, takut bini, bini. Dengan member semua garang, cuba balik rumah takut bini. Macam, what the fuck, kenapa wey, kenapa? Keluar KL aku tu, keluar KL. Saling menghormati, saling bekerjasama. Tetapi bukannya sebagai seorang yang takut. Jangan. Hormat dan takut beza tau, Mat. Remember benda tu. Hormat, kita perlu hormat. Dan hormat tu perlu di-earn. Maknanya perlu di, apa nama, kita perlu dapat hormat tu. Nah, hormat tu kita perlu dapat. So, seorang lelaki kena tunjuklah macam mana untuk dihormati. Betul tak? Tapi kalau hang duk keep on buat macam tu, hang reverse psikologi kan, hang bagi benda tu dekat seorang perempuan tu, oh dia takut aku, dia takut, dia tak bagi. Kalau aku, laki aku tak buat macam tu, aku tak akan bagi dia buat macam tu. Ha, Tan Boon Hyong main badminton sikit. Ha, Tan, hang cuba tanya dia, dia nampak diri dia takut tak bini dia? Ha, jangan takut, ribah dengan apa nama, raket tu. Hang tunjuk je, Tan, ambul sikit, muscle sikit pun. Jangan takut. Hormat dengan takut beza. Sikit-sikit takut bini. Bukan kita takut.
Dan ayat, oh, kita bukan takut. Tapi bini tak takut dengan kita. Sebab apa dia tak takut dengan hang buat benda tu lawak? Banyak lagi benda atas muka bumi ni yang boleh buat lawak. Pasal hang nak kena buat lawak tentang status apa? Itu je yang aku nak pesan. Itu je. Menghormati itu perlu datang daripada both side. Faham tak? Kak Tipah yang garang tu pun lah. Jadilah melawak buat-buat benda tu sebagai hampa rasa macam, oh, kelakarnya. Tak kisah. Kalau bagi hampa benda tu lawak, bukan bagi aku lah. Aku tak boleh, aku tak terima lah benda-benda macam tu nak main melawak dekat aku. Kata macam, oh, kita takut bini kena tarik telinga macam. Bro, mana hang sebagai seorang lelaki, bro? Kalau hang nak buat konten macam tu pun, aku rasa macam, Don't do that. Of course aku tak takut bini. Apa aku nak takut dengan bini aku sebab bini pun tak ada. Ha, senang. Of course, hilang harga diri hang sebagai seorang lelaki, ma. Kalau hang buat macam tu. Mana zaman lelaki dulu, ma, yang kita ni betul-betul gah hormat perempuan tu. Ya, abang, abang ni. Tak ada lah, ma. Zaman sekarang ni, seorang perempuan, no, seorang lelaki besar ni. Saya buat jenis tu. Memanglah aku tak takut bini. Sebab aku tak ada bini nak takut. Bukan takut hormat. Iya, beza tau. Macam aku cakap tadi, hormat dan takut ada dua. Ni, babe. Tahu ni, tan bunyong ni. Aku sambung dengan ayam aku tau. Faham tak? Tak nak kerja kosong lah. Suruh tanya aku kerja kosong. Ingat aku apa? Job street. So, aku cuba fikir balik apa yang aku cakap ni. Lepas duduk petang ni, saya lagi fikir balik apa yang aku cakap ni. Adakah benda ni betul ke tak betul? Ha. Job street. Kadang lelaki hormat dan sayang bini, tak nak pening kepala. Itu hormat ke? Macam tu hormat? Mana punya mazhab ambil belajar, aku pun tak tahu. Mana punya mazhab ambil belajar tu? Oh, tak nak pening kepala. Sebab tu hang bagi je bini kontrol hang. Oh, tak lah. Ni, tak mau pening kepala, tak payah kahwin. Kalau kahwin terang-terang pening kepala. Itu confirm lah. Mat, perempuan ni dia memang akan mai dengan 1001 macamnya masalah, mat. Perempuan. Ha, pintu tertutup terapik sikit pun, tudung ke bengkok apa sikit, dia akan jadi masalah bagi hang. Hang beli tak beli masalah tu? Antara dua aje. Kalau hang beli tu sebagai masalah, masalah lah jadi dia. Tapi kalau hang tak mau beli tu sebagai masalah, tudung hang ambil pasal lah. Masa apa nak marah aku? Jangan jadi bodoh. Oh, cupi nasi. Bukan. Dia aku tak tahu, aku tak tengok lama orang IG dia. Nikah lain, kahwin lain. Oh, tak tahulah itu hang yang masak mana pula dah. Patutlah mamu single. Ha? Sebab itulah aku single. Kita jumpa lagi. Susah nak cari lagu tu.